Humanisme itu manusia di sentral, tapi tidak pernah dipikirkan bahwa dia bersama yang lain. Karena itu waktu mengatakan bahwa sekarang kan pemanasan bumi, alam dikalahkan, karena dia tidak menyadari, tidak bersyukur ada yang lain, hutan, cuaca, sungai. Tidak ada apresiasi, dia ingin mengalahkan saja. Sorry Pak Gun, saya jarang, seingat saya baru dua kali Pak Gun bertanya kepada setiap saya bikin acara. Yang pertama ke Afrizal Malna, yang kedua kepada Pak Gun. Selain Pak Gun, penulis yang sangat produktif, kita tahu ada Prof. Quraish Shihab ya. Keduanya memiliki, sebutlah benang yang sama, yakni kedalaman. Kalau produktif saya kira banyak ya, saya pun termasuk produktif Pak Gun, tetapi yang gak dalam. Nyaris semua buku Pak Gun saya baca, dan kesalnya gitu ya, kesalnya tanda petik ya, semua buku Pak Gun yang saya baca itu mengajak saya berpikir jauh ke dalam, berpikir filosofis, yang hal itu beberapa tahun belakangan saya berusaha tinggalkan. Tetapi enggak bisa saya tinggalkan ketika menghadapi buku Pak Gun. Saya pernah berada di fase lama belajar hermeneutika. Salah satu tokoh yang saya pelajari dengan sungguh-sungguh, Heidegger. Ketika dia bicara tentang being and time, saya lalu teringat tuturan Pak Gun tadi tentang waktu, yang itu juga disinggung di salah satu bukunya. Pemahaman saya begini Pak Gun, setiap kita manusia bagaikan terkulum di dalam mulut waktu. Ada salah satu kata kunci Heidegger, saya lupa bahasa Jermannya ya, tapi kalau dibahasakan di kita mungkin artinya adalah keterlemparan. Seseorang bisa saja berada di satu titik, misalnya dulunya dia seorang manajer, lalu tiba-tiba di suatu tahun karena pandemi, sebutlah begitu, dia lalu mengalami keterlemparan menjadi seorang yang jobless. Apa yang menjadi being dari seseorang, cara menghadapi seseorang, atau dalam bahasa lainnya adalah cara ungkap seseorang di hadapan waktunya, itulah yang lalu menjadi titik tekan atau titik poin. Sederhananya gini, saya malam ini tampil dengan begini, tetapi di waktu yang lain saya bisa tampil pakai sarung, pakai baju koko, pakai pecis dan sebagainya. Artinya nampaknya setiap orang itu memang akan selalu berada di titik di mana dia mengungkapkan dirinya di dalam kuluman waktu itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana seseorang itu lalu mengungkapkan dirinya dengan kalau kata orang Jawa, bener dan pener di hadapan waktu yang terus bergerak itu. Saya membaca beberapa ilmuwan utamanya dari Hasanah Timur, tradisi Timur, mulai dari Al-Kindi, Al-Farabi, sampai Ibnu Sina, Imam Ghazali, dan terus ke sini. Bahkan saya mempelajari tasawuf dan seterusnya. Saya lalu menemukan satu kesimpulan gini Pak Gun, bahwa nampaknya cara ungkap seseorang itu bagaikan berjalan di dalam kuluman waktu itu menuju satu titik, atau dalam bahasa formal kita itulah Tuhan. Setidaknya tadi saya menemukan ungkapan itu pada ungkapan awal Pak Gun, bahwa hidup itu adalah bersyukur. Mestinya menyambut itu dengan kritis, bagaikan ungkapan spiritual, bagaikan pada konteks yang saya tuturkan Pak Gun itu berjalan ke titik yang saya maksud itu, dan itulah cara ungkap Pak Gun hari ini. Seluruh apa yang saya paparkan ini, sungguh saya ingin mendengar kritisi tanggapan dari Pak Gun agar saya bisa berada di track yang benar lah sebagai manusia begitu ya. Saya kira itu Pak Gun, terima kasih, mohon maaf, matur nuwun. Pak Edi memang suka yang dalam-dalam ini.
Dan betul memang kalau saya menulis dalam itu sebetulnya karena saya bertanya terus, apa yang saya katakan itu benar? Apakah yang saya percaya ini benar? Jadi menggali terus kan. Lalu kelihatannya dalam. Mungkin enggak dalam, tapi ngeselin. Tapi ya itu karena hidup itu kan terdiri dari dua hal, problem dan misteri. Problem bisa dipecahkan, saya mau ke Jogja naik kereta, problem. Tapi misteri, bagaimana saya menghadapi cinta orang, cinta anak, bagaimana nasib, kematian, itu misteri. Itu tidak bisa dipecahkan dengan praktis. Gitu. Itu harus di, apa ya, itu direnungkan. Tadi Heidegger betul sekali disebut, karena Heidegger itu menganjurkan ada menyebut dua macam berpikir. Berpikir meditatif, kontemplatif, dan berpikir kalkulatif. Nah, kalau kita mau cari untung, ya kalkulatif. Tapi kalau kita mau mencari menghadapi orang lain, itu sebaiknya bagaimana itu meditatif. Satu hal yang mungkin Mas Edi saya ingin tambahkan dari itu adalah kita bukan hanya hidup dengan waktu, kita hidup dengan orang lain. Dan dengan yang lain, bukan hanya orang. Dengan alam, dengan langit, dengan Tuhan, dengan binatang, dengan hal-hal lain. Heidegger kan mengatakan bukan hanya yang disebut mitsein, hidup bersama lain. Dan ada empat lipat yang dia sebut, yang ilahi, yang manusia, poin empat, empat lipat, tidak sendiri. Dan ini kritik yang menarik dari filsafat Heidegger dan lain-lain terhadap humanisme. Humanisme itu manusia di sentral, tapi tidak pernah dipikirkan bahwa dia bersama yang lain. Karena itu waktu mengatakan bahwa sekarang kan pemanasan bumi, alam dikalahkan, karena dia tidak menyadari, tidak bersyukur ada yang lain, hutan, cuaca, sungai. Tidak ada apresiasi, dia ingin mengalahkan saja. Nah, kalau kita menyadari ada yang lain, itu mungkin pertama kita tahu keterbatasan kita, kita bersyukur bahwa kita tidak sendirian dan dibantu oleh yang lain. Ketiga, ya kita biasa tidak mutlak-mutlakan. Kalau mau mengalahkan alam, mutlak ya habis semuanya. Kalau mau memenangkan politik, mutlak habis semuanya. Yang lain. Adanya yang lain dalam kesadaran kita, itu menyebabkan kita lebih arif. Mungkin kearifan itu yang disebut kedalaman. Itu aja Mas. Ini bukan khutbah loh. Benar juga.